Alhamdulillah. 11/8/2024. Bedah selamat melahirkan anak betina. Tu dia. Alhamdulillah. Dunia ternak makin rancak. Dunia ternak makin rancak. Jom saksikan episod cikgu kali ni. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ni hujan. Di Pahang dah mula pun hujan. Sebelum ni lama tak hujan. Jadi hari ni cikgu tempur tak lepas lah. Bibi cikgu tempur hari ni. Kiranya cikgu tempur nak bagi makan dedak dan juga silas yang cikgu tempur buat pada tempoh hari lah. Jadi hari ni cikgu tempur nak tunjukkan apa nama bibi kebun abah dan juga bibi bedah cikgu yang nama bedah tu baru beranak. Jom kita tengok aktiviti cikgu. Musim hujan ni. Tak musim hujan jugalah tapi hari ni hujan. Jadi cikgu tempur tak lepas dia hari ni. Hujan dah. Hari ni tak lepas pun kat luar hari ni. Cikgu tempur tak lepas kat luar hari ni. Hari ni hujan hari ni. Tu dia. Jom. Cikgu tempur nak tunjukkan apa nama bibi kebun abah dan juga yang pernah cikgu beli dulu dengan dia dulu. Anak dia yang hak sulung beranak dekat sini dan juga baru beranak baru ni jugalah kiranya. Alhamdulillah dah 2 ekor lah beranak kat kebun cikgu tempur ni. Dan untuk makluman semua, hari ni ada kelahiran baru di kandang cikgu tempur. Hujan-hujan pun dipermakan juga tu. Tapi tengok bibi baru beranak. Dengar kata beranak dekat bawah kandang. Sebabnya hujan hari ni dia beranak kat bawah kandang. Jom kita tengok. Jom. Jom. Api makan hujan ni. Sagi bagi makan lagi. Okey. Tu dia. Berlomoh lah. Dia berlomoh. Allahuakbar. Berlomoh dia. Okey. Mana dia? Ni dia. Beranak bawah tangga. Cik oi. Tu dia. Ni dia. Sejuk bang. Sejuk lah. Sejuk bang. Ni dia bedah. Darah 2 minit lagi tu. Allahuakbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah tak tahu pina jantan. Abang jom kita angkat dari atas abang. Allahuakbar. Jom. Sama dengan bulu yang kebun abah punya beranak. Sama bulu, sama warna. Hang ni bedah. Kalau beranak tak pernah nak bulu sama macam hang. Aduh. Jom. Jadi dia dulu. Okay.
setuju lah. Mengiki ya, oke. Jom, ayo. Ini gua apa? Jantan dia memang cikgu anak dia, anak dia mau cikgu nak anak dia. Mungkin tak hujan hari ni. Cikgu buat video pasal untuk meninggalkan bibi yang datang pergi ke kebun bangu. So, kena bangu. Yang lepas pada putih tu, yang nombor dua tu. Tu dia bibi kebun apa dululah. Yang mula-mula beranak kat sini. Tu. Sat-sat dia tangkap sat. Abang, pegang abang. Okey, ni dah dia. Bibi kebun apa? Anak daripada kebun apa? Berat anggaran dalam 28 kilo ni. Umur dalam 8 bulan. Ni, 8 bulan. Alhamdulillah. Ni. Ni anak pertama ni. Oh. Jangan tanduk dia. Hang ni. Ambil sepatan. Wow. Tembi lah ambil sepatan. Okey, ni dah dia. Anak kebun abah yang mula-mula beranak kat sini. Jom kita tengok yang anak yang hak kecil dia. Ni dia. Ni anak kebun abah yang kedua yang beranak dekat kebun cikgu tempoh. Bulu sama dengan abang dia. Tapi kali ni tidak jantan bang ni bang. Jantan. Jantan juga. Yang ni jantan juga. Jantan juga. Jantan juga. Mana? Mana mahang? Besar. Saya helok ni. Angkor besar. Okey, itulah dia mak bibi kebun abah. Kan dia suruh tenang tu. Bibi kebun abah dia suruh tenang. Ni dia lah dia ni. Hari sebabnya hujan. Cikgu tak lepas lah dia. Okey. Ni dia anak dia. Tu. Tenang saja tu. Amor mak. Okey lah dia. Ni dah dia keadaan dia. Bila kambing lapak ni, dia bunyi dia macam-macam. Bunyi dia lain sikit. Kalau kambing biri kenyang, dia bunyi lain sikit. Ni kambing lapak lah. Kambing lapak, tak cukup makanan. Jadi hari ni cikgu hujan lebat, tak sopam dengan dedok lah. Dengan dedok, dan ada 2-3 ekor. Dia, menunggu makanan, menunggu makanan. Okay, menunggu makanan. Tu dia. Nak cikgu dah siap dedok dah. Okay, kejap. Ini bagi dedok yang ini bang. Ini. Saya lepas lah ini. Okay. Cikgu suka letak buat bubuk untuk bibi cikgu tempoh lah. Kan? Bubuk sebabnya hari ni memang cikgu cuba tutup ayat awal. Tak bagi peminum sangat. Jadi cikgu buat bubuk lah hari ni. Kan? Lebih gemar membuat bubuk. Tengok kat abang. Ini dia bubuk. Campur soya hul dengan... apa nama? Dengan... sedap kambing lah.
Bapak. Inilah keadaannya. Bila bagi makan dedak ni dah senyap. Kambing bila kenyang dia senyap. Kan bila dia lapar bunyi dia lain macam sikit. Cikgu tempur ni sejak tak tahulah. Hei. Kita ni bila bela kambing ke bela biri ke kita boleh tahu bunyi dia macam mana. Tak bunyi macam mana? Bunyi lapar, bunyi sakit, bunyi nak beranak. Bunyi lapak ayak kita boleh kena pasti. Sebabnya kita bila tak tahu nak cakap nak cerita ke ampo ni. Sebabnya bila kita menternak ni kita macam mendalami suara-suara kambing ni. Ha, cikgu tempur nak cerita pun tak reti. Sebabnya pengalaman ni kita mula pada bawah dan kita dengar kambing ni dia setiap kambing ni pula dia ada suara dia. Suara dia kecam ni suara siapa dia? Ni suara siapa dia? Oh, siapa tahap tu? Kan? Dan apabila dia lapak, dia bunyi suara macam ni. Kan? Dan kalau suara dia nak beranak, lagi 2 hari kita tahu. Kan? Cikgu dah agak dah, bedah dia nak beranak. Hari ni ataupun esok lusa gitulah. Tapi, tak sangka dia beranak hari ni. Kan? Tapi nak cerita ke ampun semua ni, rakan-rakan cikgu tempur bahawa kambing ni dia ada suara dia. Dia ada identiti dia. Dari segi suara dan juga kemauan dia. Dia nak apa. Dia sakit pun dia beritahu kita. Ha, dia beritahu kita macam mana suara sakit tu. Tak boleh nak cerita dekat sini. Sebabnya pengalaman ni berbeza dengan antara satu sama lain. Mungkin rakan-rakan kita yang lain pun tahu hidup benda ni. Cuma nak cerita tentang pengalaman cikgu tempuh lah. Sebabnya kadang-kadang suara kambing ni membuat kita macam mana kan. Konok. Alhamdulillah. Bila dia aktif cikgu tempur, kalau hujan, pasal standby dedak dan juga rumput cikgu tempur pun hujan. Hari ni pergi sekolah juga hari ni, tak ada juga hari ni. Jadi cikgu tempur lepas dekat rumah hari ni, dekat kandang dia. Dan tak cukup makanan, jadi pasal bagi pam dedak lah. Memang cikgu standby macam tu lah. Dedak pun bukan kerap dia bagi juga. Kadang-kadang, kalau kata cukup makanan elok, cikgu tak bagi lah. Kalau musim kemarau, musim hujan, memang kena dedak jugalah. Itu dia tu. Okey lah tu. Kan? Okey lah. Habis seorang 4-5 genggam. Beres lah tu. Kan? Anggara cikgu duduk dalam satu tong dalam 6 kilo ke 7 kilo lah. Untuk kapasiti cikgu punya tempur. Cikgu tempur punya kambing dalam 34 ekor. 34 ekor. Anak dalam 5 ekor, 6 ekor lah kurang makan. Anggara dalam 27 ekor. 27 ekor yang makan secara banyak lah duduk ni. Baru beranak juga ni. Baru ni dia beranak. Cikgu bagi soya hul lah. Dia special sikit lah ni. Soya hul untuk susu dia. Penang-penang. Oh, sejuk tak habis lagi. Yang lain masih lagi duduk berbut makan. Dia pergi lepas makan. Tu dia. Seronok tengok makan. Kita alik lah. Alik. Tu dia kira. Alhamdulillah, rezeki. Ni antara kelahiran yang baru lah ni. Ni. Belah 7 baru ni.
Oh, ini dia kelahiran baru. Tekok 2. 3. Ini dia. Yang 3. Yang kebun abah punya. Kan? Oh, ini 4 lah. Bulan 7. Bulan 7, 2 ekor. Bulan 8, 2 ekor. Alhamdulillah. Oh, kan. Turun. Ah, hujan masih turun lah. Jadi, cek ketepuk pun tak ada buat apa hari ni. Ah, tak ada nak buat apa hari ni. Tadinya... Mesti hujan. Kita fikir cara alternatif lain. Macam mana musim hujan ni untuk memberi makan pada ternakan cek ketepuk lah. Selain daripada dedak, silas, itulah cara dia. Mungkin rakan-rakan di YouTube boleh membantu cek ketepuk dalam penambahbaikan ataupun kaedah yang cek ketepuk buat selama ni. Sebab kita hidup ni biar berkongsi sama-sama. Bukan berkongsi dari segi kebahagiaan saja. Kita kena kongsi dari segi kesusahan, kesenangan dan juga pengalaman tu. Supaya semua orang dapat merasai. Orang kata apa? Merasai nikmat dalam apa yang kita usahakan. InsyaAllah. Sebenarnya plan Cikgu Tempur hari ni, Cikgu Tempur nak bawa kambing Cikgu Tempur 2 ekor tu dengan 5 ekor apa nama biri-biri jantan cikgu nak bawa ke sana. Tapi oleh kerana hujan dan juga kekangan masa, cikgu tempur tak jadilah hari ni. Mungkin esok cikgu akan buat proses perpindahan kambing dan juga biri-biri jantan cikgu bawa ke sana. Bagi loose kat sini, maksudnya bagi kurang sikit dekat kandang ni. Biri-biri jantan cikgu yang cikgu nak bawa ke sana tu, kita akan bawa ke sana dan kita quarantine dulu lah. Sebabnya ada pagar tu ada bocor sikit, cikgu kena letak zin dulu lah supaya mereka tak keluar, kan? So alhamdulillah, dari pandangan atas ni lah dia projek cikgu tempur. Nampak tak tiang-tiang tu? Dah susun dah tu. Dah susun dah. Tu dia. Tu dia pondok yang cikgu dah buat. Dah siap dah pun. Cikgu upah orang je lah. Ada modal sikit kan. Kita buat penambahbaikan sikit lah tahun ni. Alhamdulillah, tu dia pondok cikgu. Tempat yang akan menggantikan pondok tu. Tu dia. Habis dia bawa angin tu. Jadi cikgu akan pindah ke sana. Okay, akan kat batas sikit lah. Buat bin sikit. Supaya sebabnya tanah tak rata situ. Bila tak rata tu, dia payah sikit lah. Jadi cikgu akan ikat bin dulu. Dan pindahkan semua alatan cikgu ke sana lah. Dan pagar cikgu ni, pagar cikgu ni kecukupan buat ni. Jadi insyaAllah tahun ni juga insyaAllah cikgu cuba sepenuh semangat ni untuk tanam rumput minyak. Rumput minyak, jadi cikgu akan racun dulu untuk tanaman rumput minyak di kawasan ni. Okey. InsyaAllah. Doakan yang baik-baik untuk ternakan cikgu tempur. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang terus support cikgu tempur, yang bagi komen, yang membina cadangan, yang membina cadangan, yang rasa cikgu tempur boleh buat, cikgu tempur buat. Mana cikgu tempur yang tak boleh buat, minta maaf lah pada rakan-rakan YouTube. Terima kasih banyak-banyak. Memang cikgu tempur mengharapkan bantuan daripada rakan-rakan. Sama ada segala pendapat dan juga komen, memang cikgu tempur menerima dengan sepenuh hati. Sebab daripada anda lah cikgu tempur berjaya, semangat dan keizinan Tuhan Allah SWT dalam meyakinkan cikgu tempur untuk meneruskan hobi yang boleh menjana pendapatan. Tak banyak tapi alhamdulillah, kan? Jadi cikgu puasa, mana-mana yang masih lagi belum subscribe di channel cikgu tempur, ayo semua kita sama-sama merancakkan dunia ternak cikgu tempur dan juga ilmu yang ada kita kongsi bersama dan sama-sama kita teruskan di dunia ternak. Assalamualaikum. Salam daripada cikgu tempur.